Inilah nikmatnya jadi petani dan peternak. Jadi nanam ubi jalar, ubinya dimakan sendiri atau dijual kalau jumlahnya banyak. Kemudian daunnya ini cocok untuk pakan kambing. Jadi ini yang dinamakan integrasi perkebunan dengan peternakan. Kotoran kambing bisa untuk pupuk, kemudian daun-daun tanaman, misalnya ubi jalar ini bisa untuk makan kambing, sehingga gizi kambing tercukupi, kemudian pupuk kandang juga bisa menyuburkan tanaman. Nah, hari ini kebetulan ada petani yang panen ubi jalar, sehingga saya bisa manfaatkan daun ubi jalar ini untuk pakan kambing. Karena oleh petani, daun-daun ini biasanya dibuang begitu saja. Nah, ini lumayan bisa untuk pakan kambing saya di rumah. Jadi tidak perlu ngaret. Langsung dibawa ke kandang. Ini merupakan salah satu jenis pakan kambing, termasuk jenis legum yang kaya akan protein. Cocok sekali diberikan kambing karena tingkat proteinnya tinggi, sehingga kambing cepat gemuk dan sehat-sehat. Kendaraan tempur ini, jadi biar jelek yang penting menghasilkan. Lumayan, tidak sampai 4 jam sudah dapat makan kambing. Satu gerobak ini cukup untuk makan sehari, banyak 20 ekor kambing. Beginilah ternak kambing. Jadi memang harus mau bau kotoran kambing, bau kambing setiap hari berada di kandang kambing. Tapi profesi apapun, kalau dijalani dengan senang hati, sesuai passion, sesuai dengan minat, tentu akan menyenangkan. Bagi saya, ternak kambing ini banyak sekali manfaat dan keuntungannya. Yang pertama, makan kambing tidak perlu beli, ya. Jadi kambing ini makannya rumput, ya, kemudian daun-daunan yang bisa diperoleh dengan mudah, terutama yang tinggal di desa. Kemudian selain menghasilkan anak kambing, ya, menghasilkan kambing yang gemuk dan sehat, kotoran kambing juga bermanfaat, termasuk juga urin kambing. Nah, ini bisa diolah menjadi pupuk organik yang tentunya menyuburkan tanaman, ya, bisa dijual, kemudian mendapatkan keuntungan tambahan selain di ternak kambing itu sendiri. Jadi bagi siapapun yang minat ternak kambing, maka harus mau belajar, kemudian harus tekun, karena profesi apapun, pekerjaan apapun, kalau tidak tekun ya susah untuk berhasil. Memang suatu pekerjaan itu selalu ada kendala dan tantangan, tapi seberat apapun kendalanya, sebesar apapun tantangannya, kalau kita mau berusaha, pantang menyerah, insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Dan memang untuk berhasil itu prosesnya berat, perlu waktu yang lama, perlu perjuangan yang tidak kenal menyerah. Tapi justru lebih berat lagi kalau tidak mau berjuang untuk sukses, ya selamanya akan jadi orang yang gagal, tidak berhasil dalam hidupnya.